Ya, pemirsa, kita awali dari informasi yang pertama. Pemirsa, meskipun banjir ROB Laut Utara Karawang meluluh lantakan Dusun Pisangan, namun aktivitas belajar mengajar masih terus berlangsung di SDN Cemara Jaya 3. Walaupun dalam melakukan aktivitas belajar dan mengajar harus terlebih dahulu membersihkan lumpur yang masuk ke dalam ruangan kelas, namun antusias siswa untuk terus belajar sangat tinggi. Menurut keterangan guru SDN Cemara Jaya 3, sedikit siswa yang datang untuk sekolah, namun pihak sekolah terus melakukan aktivitasnya. Dan pihak sekolahan juga mengerti akan banyaknya siswa yang tidak masuk sekolah. Pasalnya, selain jalan terputus, banjir laut masih terus berlangsung sampai saat ini. Kayaknya cuma sedikit yang berangkat. Sedikit yang berangkat sekolah. Seperti kemarin aja kan, cuma dari kelas 4-nya aja kan sedikit ya. Kelas 4, kelas 2, rumahnya banyak yang kena ini sih, Rob. Jadi pakai aja pada baca. Yang untuk kelas sana yang di bawah ya kena. Karena di sana pendek ya, enggak kurang tinggi, jadi masuk dari situ. Dirinya menambahkan hanya beberapa anak yang mengikuti sekolah, dan itu pun masuk ke ruangan kelas harus bekerja bakti terlebih dahulu, membersihkan ruangan kelas yang tertutup lumpur. Dari Karawang, Sofian Junior, Kemuning TV melaporkan.